Gempa bumi, lengkungan lumpur, banjir, tanah longsor. Jika semua desa ini hancur setelah bencana alam ini, kita harus berlindung ke tempat pengampungan darurat sesuai dengan instruksi ayah, ibu, guru, atau ahli bencana. Jika tidak ada tempat untuk pergi setelah bencana alam, kita bisa pergi ke tempat penampungan darurat. Tapi tempat seperti apa sajakah yang merupakan tempat penampungan darurat? Benar, taman ini memiliki tanda hunian darurat. Wow, taman ini memiliki tanda hunian darurat. Itu pilihan yang tepat. Taman yang memiliki tanda hunian darurat adalah pilihan yang tepat. Wah, hebat ya. Semuanya sudah ketemu. Ayo, bangun tempat penampungan darurat bersama. Tempat penampungan darurat. Tendanya akan dibangun. Tapi pertama-tama dirikanlah tiangnya. Di mana tiang ini harus ditempatkan? 1 2 3 4 5 Wah, hebat ya. Aku sudah memasang pilar-pilar itu. Sekarang aku bisa buka tenda kemahnya. Begini nih. Wah, gawat. Tenda jatuh tertiup angin. Ikat garis ke lantai untuk mengamankan tenda. Pukul pakunya dengan palu dan perbaiki. 1 2 3 4 Salah satu ujungnya sudah diperbaiki. Ayo semangat memperbaiki ujung satunya lagi. Dua, tiga, empat. Wow, tenda itu sempurna. Sangat keren ya. Silakan pasang tenda udara lain. Tolong pasang tenda udara. Apa yang akan terjadi jika Anda memasukkan udara ke dalam tenda? 1 2 3 4 5 Wow, tenda itu sempurna. Sangat keren ya. Tempat penampungan darurat. Kamu bisa tidur di sini. Apakah kamu tahu apa itu tanda temu darurat? Ding dong, di tanda hunian darurat ada sebuah rumah kecil. Ding dong, ini adalah tanda tempat penampungan darurat. Tempat penampungan darurat selesai. Ikuti panah untuk menemukan tempat penampungan darurat. Aha, ini dia jalannya. Aku tidak dapat menemukan jalan ke tempat penampungan darurat. Ikuti kami. Kami akan membawamu ke tempat penampungan darurat. Ah, baik. Terima kasih. Benar, ini adalah jalan yang benar. Pergi kemana untuk mendapatkan tempat penampungan darurat? Aha, ini dia jalannya. Aku tidak tahu bagaimana caranya pergi ke tempat penampungan darurat. Ikuti kami. Kami akan membawamu ke tempat penampungan darurat. Baik, terima kasih. Benar, ini adalah jalan yang benar. Jalan mana yang harus kita lewati ya? Aha, ini dia jalannya. Wow, dengan bantuanmu, aku menemukan tempat penampungan darurat.
Untuk pergi ke tempat penampungan darurat, kita harus mendaftar. Di mana kita bisa pergi untuk mendaftar ya? Pusat kontrol darurat. Perlihatkanlah kartu identitasmu. Ini kartu tanda identitasnya. Baik, akan di-scan ya. Namaku Tenten. Dapatkah kamu membantu mencarikannya? Nomorku 22006. Pendaftaran selesai. Ini simpanlah dengan baik. Wah, terima kasih ya. Bantu aku menemukan tenda yang benar. Untuk pergi ke tempat penampungan darurat, kita harus mendaftar di pusat kontrol darurat. Kebakaran, kebakaran! Anggota tim darurat memadamkan api. Persediaan barang darurat. Menggunakan alat pemadam api langkah 1, tarik keluar pin pengaman. Langkah 2, pegang pegangannya. Langkah 3, pegang selang ke arah api. Bagus, ayo kalahkan api sekaligus. Gawat ya, api terlalu panas nih. Jadi alat hidran apinya harus digunakan. Langkah 1, buka hidran api. Langkah 2, sambungkan selang api. Kencangkan sambungannya. Langkah 3, katup harus dipasang. Balikan katupnya. Semprotkan ke arah api. Teman-teman, api sangatlah berbahaya. Jadi jangan bermain api ya.